Lo ni elak akan mari di sini pula ni. Ha, elak akan undur untuk ambil buah sini ni. Ha ni buah ni ada jugak tarikh 5/8/2024. Kita sambung ke sawit. Ha, cuaca ini pun panas balik hari ni. Ha, kita akan jumpa di kebun ah. Oh, sapa dah di kebun Kepanjer. Ha ni kita sapa dah ni. Ha ni kita baru ngaik ni. Ini starting ada 2 tandas. Tiga tanda cek sah. Kita akan tengok setelah mana buah di Kepanjer ini. Sejak dah kait sampai hujung ni. Sampai hujung kita nak muat buah atas helak pulak. Ha, kita susun atas helak dulu buah. Tengok setara mana. Ha, isi dah ni. Start ngisi dia ni. Ha, buah atas helak, start dah atas helak. Ha, kita akan isi lagi tengok setara mana lagi. Kita duduk di lorong sebelah dia dah ni. Sini ada 3 tandas. Ke pelak ni ada standar, ke abah tu ada standar. Ha ni baru tak ngait lagi ni, tengah ngait lagi ni. Kita tengok setor mana lagi. Ngait dah dalam sejak yang lalu. Malam ni kita nak pergi teramak buah atas helak lah. Tengok setengah mana atas helak lagi. Kita isi dulu. Start ngisi buah atas helak ni. Dan ni buah atas helak setara ni. Kita akan isi lah setara mana kat dia. Kita isi dulu. Setara ni dah. Ada lagi ni 4-5 butir. Kita akan isi atas helak lagi. Kakak boleh. Penuh dah. Kita akan isi atas helak ni pula. Ni kosong lagi. Kita kait dulu. Ada beberapa pokok lagi. Kait buah di atas gong. Ini buah ni. Ada juga ni. Kita akan isi atas helak. Tengok setara mana dah atas helak. Setara ni dah. Buah atas helak. Kita akan sambung isi. Setara mana tengok lagi. Untuk helak ni penuh dah. Untuk helak ni penuh dah. Kita isi atas helak ni pula. Kita isi buah di atas gong ni. Dalam 5 tanda atas helak. Kita akan isi atas helak. Kita akan isi dulu. Lepas ni kita selesai untuk mak buah atas helak untuk di kebun ni. Ha ni sini. Lepas ni kita akan pergi kebun di atas pula ni. Ha ni kebun di atas ada juga buah ni. Ha, kita akan isi sana pula buah. Ha, atas helak setahun ni buah. Kita akan isi lah. Lepas ni helak akan mari di sini pula ni. Ha, helak akan undur untuk ambil buah sini ni. Ha ni buah ni ada juga ni. Ni standar. Ni 2 tandas.
Sini dah tanda ni, hujung ni ada lah. Kita akan tengok lah, kita akan isi atas elak lagi. Ni elak undur dah ni. Kita akan isi atas elak buah. Lepas tu kita tengok setara mana lagi buah. Elak mari dah. Kita siap belakang dah untuk bagi akaib buah dengan amuk buah di kebun kepanjang. Kita tengok buah tu setara mana. Setara ni buah. Setara ni buah untuk elak ni. Setara ni buah untuk elak selagi. Setara ni. Untuk elak selagi setara ni. Kita akan berbuka. Kita akan sipir-sipir bagi gapak patut. Lepas tu kita jumpa di tempat seterusnya. Kita berhenti makan misu. Sampai dah di tempat beli buah ni. Kita akan waktu rumah kita ni, dapat elak ni. Lepas tu kita akan pergi timbang berapa ini harga ini dengan berat buah di kepanjang. Kita waktu rumah ni. Untuk atas elak pertama kita boleh 580. Untuk harga ini 749. Kita tengok elak selagi pula. Kita boleh stay 90. Kita jumpa di kebun seterusnya. Sampai dah di kebun sawit Gokah di Egu. Kita akan tengok setara mana buah hari ni untuk di kebun Gokah. Kita kait dia. Starting logo pertama ada standar. Ni standar ni. Nak kait pokok ni pula ni. Untuk lorong pertama kita ada ni tandas. Ni lorong kedua pula kita masuk ni. Lorong kedua. Ni ada ni starting untuk lorong kedua ada ni. Sini pun dua tandas ada. Untuk naik lagi ni. Kita akan tengok setara mana lorong kedua. Untuk lorong yang kedua, lorong kedua ni kita isi dah buah atas elak. Ada dalam 10 tandas. Lalu ni elak akan masuk lorong ketiga pula. Kita tengok setara mana pula buah lagi. Siap dah untuk bahagian kait. Lepas ni kita nak muat buah pula atas elak ni. Kita akan bubuh atas elak buah. Kita tengok setara mana dah buah atas elak lagi. Elak setara ni dah. Buah atas elak setara ni dah. Ada 4-5 tandas lagi. Kita akan isi atas elak. Boleh setara ni buah untuk di kebun Gokah. Kita akan susun galah belakang ni. Susun galah. Abang ambil galah tu. Lepas tu kita susun, kita akan pergi jual buah. Sampai dah di tempat beli buah ni. Lepas ni kita akan waktu rumah kita. Kita akan timbang pula lagi berapa berat buah di Gokah. Kita tu. Ni atas elak kita boleh 980. Kita sesari ni, kita jumpa esok pula.